Diet bikin apa nih, Bu? Bikin tike. Ini namanya desa apa nih, Bu? Desa Jumbleng. Jumbleng. Bloknya blok apa, Bu? Jangga Tua. Jangga Tua. Oh, jadi perusahaan tiket tuh di sini rupanya ya? Iya. Tike. Ini di sangrai atau gimana nih, Bu? Iya, di sangrai. Kalau tiketnya dapat dari mana, Bu? Tiketnya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Cilacap. Berarti kiriman gitu ya, Bu ya? Iya, kalau di sini memang nggak ada. Produksinya. Berarti Ibu tinggal sangrai. Terus ini diapa ini? Digeprek ya? Iya. Geprek terus dijemur. Dijemur. Goreng. Iya, goreng. Terus dipasarinya kemana nih, Bu? Pasarinya banyak sih. Toko-toko, pasar. Supermarket ada. Kayaknya nih udah puluhan tahun saya nggak pernah lihat tike nih, Bu. Taunya keripiknya doang. Oh, keripiknya aja. Iya. Berarti banyak sini yang produksi ini, iya, Bu ya. Banyak. Bisa Jumbleng. Ntar mau lihat situ dulu, sama juga situ, Bu. Sama. Ini sih, Pak. Mau lihat tiket nih, Pak. Ini yang mentehnya mana, Bu? Ini ya? Oh, ini yang mentehnya. Ini yang udah digeprek. Kalau tiket mentehnya 1 kilo berapa tuh, Bu? Oh, ada buah. Berarti Ibu mah. Oh. Iya. Berarti hasilnya dapat berapa bungkus gitu ya? Berapa kilo? Oh, kiloan. Satu hari cuma 3 kilo. 3 kilo berapa tuh, Bu? Iya, 1 kilo. 12.000. 1 kilo 12.000. Berarti lumayan. 36. Berarti gas apa dari bosnya, Bu? Enggak. Oh iya. Oke. Ini teki mentehnya nih. Itu lagi disangrai, Bu ya. Bu, makasih ya, Bu. Mau lihat sini. Oh, iya. Banyak, Bu ya. Produk yang gede. Produk tike. Blok. Apa namanya, Pak? Jangga Tua, Pak ya? Iya, Jangga Tua. Desa Jumbleng, Blok Jangga Tua. Kecamatan Losarang. Oh, ya kita mancing YouTube maning banyak. Kabupaten Indramayu, Pak. Ini tike mentahnya, Pak ya. Di wilayah Burna memang ada tike, Pak. Adanya ekspor. Saya taunya nih waktu kecil doang nih, Pak, mentah, Pak. Iya. Sekarang taunya yang udah matang. Berarti sini produksinya dong. Iya, cuma satu-satunya di sini, Pak. Produksinya tuh. Desa lainnya nggak ada. Berarti yang di dekat desa itu kan ada kampung tike gitu ya. Iya. Berarti kampung tike di sini. Oh, di sini. Pabriknya, Bu ya. Itu sama tuh, sama. Berarti mayoritas semua. Hampir 50%. Desa lain enggak ada. Enggak mau lihat pike nih. Oh, begini. Dari Lepang, dari sawah-sawah, dari Rawang, dari Rawang. Emang ini kiriman dari mana nih, Bu? Ini kiriman dari Karawang. Dari Karawang. Bisa ngewang, Pak. Ini kiriman dari Jakarta nih, Pak. Ya pasti kan istilahnya Jakartanya kan bukan dari Jakarta kan ya? Dari Banten, Margembong. Oh, Banten. Terus ada di lokasi di Asem tuh. Apa namanya? Supra ya? Jadi ngeliat nih. Desa Ciparage. Ciparage. Oh, Karawang. Karawang ya. Iya benar, itu banyak apa namanya empang-empang gitu. Banyak rawa-rawa ya. Kalau pikir daerah sini melain Pak, manis kalau di sini. Berarti ini udah berapa tahun nih? Udah lama. Udah lama? Udah puluhan tahunan. Oh. Tahun mau udah. Ya jangan kita cuma tuh. Dia anak ini kenapa kau? 20 tahun lebih. Nggak ada daerah yang lain. Iya benar benar Pak. Barang dibaca ini semua. Barang kiriman dari Cilacap. Nih Ibu tiap hari kayak gini nggak encok tangannya nih? Udah biasa nggak ya? Ya biasa, nggak biasa pada encok. Ntar kalau udah kelar kerja gitu minta pijitin suami gitu Bu ya? Pak, juga obat ya Pak? Obat. Obat apa? Obat encok. Loh, saya kan bukan jualan obat Ibu. Jangan atuh biar sehat terus, jangan sakit. Iya. Ada bosnya. Oh. Enak jadi ibu-ibu ada kegiatan nih Pak. Kita coba lihat ke sini nih. Wah, masih semangat rupanya ibu-ibu nih. Nggak ada yang udah matang ya nih, Bu? Ada. Oh, ada. Ini udah ini. Kebetulan lewat loh, banyak pike sini nih. Kampung Jangga Tua. Oke Bu, makasih ya. Ini lagi mainan apa nih Dek? Sama. Hah? Dre Andre. Komen Bu ya. Kampung Pike, Desa Jumbleng, Jangga Tua. Bu, makasih ya.